Kontingen Sumatera Barat di papan klasemen akhir berada di undakan ketiga dengan perolehan medali 22 emas, 33 perak, dan 24 emas. Sedikit lebih baik dari Porwil 2019 yang menempati posisi keempat dari 10 provinsi. Ketua Umum KONI Sumbar Roni Pahlawan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kontingen Sumatera Barat. Mulai dari atlet, pelatih, manajer, dan official. Termasuk pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mendukung penuh keberhasilan Ranah Minang pada Porwil kali ini. Ungkapan yang sama juga disampaikan kepada sponsor atau pihak ketiga yang menyokong perjuangan duta-duta olahraga Sumbar di bumi lancang kuning. Menurut Roni Pahlawan, keberhasilan Sumbar di Riau tidak terlepas dari kerja keras, perjuangan, dukungan moral dan pendanaan, sehingga sederet prestasi bisa diukir pada multi-event yang diikuti oleh 8 provinsi di Sumatera itu. Sementara itu, Ketua KONI Sumbar Roni Pahlawan juga mengatakan, setelah Porwil ini pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap 10 cabur yang ambil bagian pada Porwil kali ini. Secara keseluruhan, ia menilai capaian seluruh cabur sudah maksimal. Para atlet telah mengerahkan seluruh kemampuan untuk bisa meraih medali dan mengantongi tiket PON 2024 Aceh Sumut. Ia menyebut sejak awal perjuangan para atlet sangat luar biasa. Dari 10 cabur yang ikut pada Porwil ini ada up and down, namun secara keseluruhan relatif sudah cukup baik. Memang boleh dibilang kita memang ada up and down dari 10 cabur yang ada, tapi relatif kita sebenarnya sudah cukup baik, hanya tinggal pembenahan-pembenahan di menjelang persiapan kita PON nanti di 2024 September. Insya Allah kita ada waktu 9 bulan untuk membenahi kekurangan-kekurangan. Karena memang dari 10 cabur yang ada, itu ada beberapa cabur yang melampaui target, tapi ada beberapa cabur yang mereka targetkan tetapi kurang dari target. Itu tinggal pembenahan-pembenahan ke depannya, mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan, sehingga pada saat nanti kita PON itu Sumatera Barat sudah lebih siap, tidak hanya cabang-cabang yang ada di Porwil, yang ikut Porwil ini, tapi juga rekan-rekan lain yang kami mohon juga. Dasir Etahadisuri, Padang TV.